Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to Namaspen, Namaste with Pen Yoga Star. Hari ini Pen Yoga Star akan mengajak kalian beryoga. Kalau belum lihat yang sebelumnya, lihat dulu yang sesi 1. Kita akan melakukan gerakan-gerakan yoga di kantor. Makanya Pen Yoga Star hari ini outfitnya kayak lagi di kantor, supaya bisa ngerasain feel baju kalian saat ini. Yuk kita mulai latihan kita hari ini. Ya, tegakin lagi badannya, pegang satu di dada, satu di perut. Untuk kalian yang suka anxiety, panic attack di kantor, pegang lagi dadanya, satu lagi pegang perut. Waktu nafas, inhale melalui hidung, besarkan lagi, buka lagi, perutnya dikembungkan, dadanya terus, hatinya dibesarkan lagi. Inhale, exhale. Inhale, open your chest. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale, kembungkan lagi perut. Exhale, kempiskan. Dua lagi, inhale. Exhale. Satu lagi, inhale. Exhale. Yes, kalian tahu nggak sih kalau kebanyakan dari kita yang sakit pinggang itu adalah orang-orang yang kelamaan duduk, bukan orang-orang yang keseringan bergerak. Jadi buat kalian yang sering kelamaan di kantor, resiko untuk sakit pinggang itu malah lebih besar dibanding orang-orang yang sering bergerak. Makanya aku sengaja ciptakan ini karena banyak banget murid aku yang sakit pinggang karena kelamaan duduk di kantor. Oke, tangan sebelah kiri pegang ke bagian tangan yang berlawanan. Jatuhkan badannya terus sejauh yang kalian bisa. Telapak kaki tetap menempel lagi di matras, tegakin lagi badannya. Sorry, kebiasaan pakai matras, padahal sebenarnya lantai ya. Bawa lagi terus ke samping. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1, slowly come back. Aku sambil cerita aja karena aku anggap kalian sebagai temen, jadi aku pengen sekalian curhat walaupun sambil pose yoga, putar ke arah sebaliknya, bawa lagi terus ke arah samping. Jadi aku tuh seumur hidup belum pernah ngerasain yang namanya sakit pinggang. Sampai waktu pandemi, akhirnya aku sambil kita lakuin ya, stretch-nya tetap yang dalam. Sampai akhirnya aku beralih ke online class. Jadi aku ngajarnya dari rumah. Nah, kalau online tuh aku banyakan duduk karena aku lebih suka ngeliatin murid-murid aku, dan mereka udah advance semua, udah lama sama aku, jadi mereka bisa ngelakuin tanpa aku contohin gitu kebanyakan. Dan di situ pertama kali aku ngerasain sakit pinggang. Jadi ternyata dengan kita sering diem duduk, itu bukan malah lebih bagus untuk tulang kita, buat persendian kita, tapi malah menjadi lebih lemah. Sedangkan selama ini kalian bisa lihat aku udah ngangkat orang banyak banget, gerakan banyak banget, malah nggak pernah ngerasain yang namanya sakit pinggang. Makanya kata-kata move more itu, gerak yang banyak, itu memang tepat sekali. Kita harus banyak bergerak sebagai manusia. And slowly release, good. Sekarang kaki sebelah kanan diangkat ya, bawa ke depan dadanya, turunkan tangannya ke arah lantai. Bisa tempel lagi dadanya. Aduh, nyaman banget. Kalau kalian lututnya masih tinggi-tinggi kayak gini, nggak apa-apa. Semampunya aja. Hanya deketin aja dadanya ke arah bawah. Kalau bisa lagi, tempel dadanya, tangannya tempel sampai ke lantai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
two, and one. Good, switch to the other side. Bawa lagi turun, kakinya ditekuk, ankle-nya ada di atas lutut, taruh lagi tangannya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, One, good. Sekarang tangannya di cross, pegang di bagian sisi kanan dan kiri. And if you can, lihat ke atas, back bend lagi. Sedot perutnya, tegakin lagi badannya, telapak kakinya tekan lagi ke lantai. Ten, lihat ke atas, open your chest, open your throat. Eight, seven, pegangan yang kuat, jari-jarinya aktif, gripnya aktif. Five, 4, 3, sedot perutnya masuk, shoulder down, bahunya jangan naik-naik, 2, and release. Gitu aja keringetan, padahal lagi ada di kantor ya. Semoga teman-teman kalian yang ada di sebelah gak bingung lihat kalian lagi ngapain, terus pen yoga star yang disalahin. Oke, guys, kita akan lanjut lagi ke segmen atau sesi yang ketiga. Tapi setelah yang satu ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen, karena akan langsung dibalas oleh Pen Yoga Star. Sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Tetap di Namaste Pen, Namaste with Pen Yoga Star. Bye.